Ega, selamat datang di podcast Mendadak NPA Poskiritis. Podcast mendadak semiliki. Ini nama podcastnya apa sih? Kan? Nama podcastnya katanya apa? Kucingnya Fanny, sebenarnya Kimus. Kita langsung ngobrol yang tentang yang hits aja ya. Ngomong-ngomong nih ya. Oh iya, gue pengen ngomong nih. Apa gue cangus? Apa lu dulu? Cangus. Oke, okay, guys. Sudah berjumpa yang... dengan kalian. Kita membuat episode dadakan dan iPad gue habis baterai. Tapi enggak apa-apa. Nih. Ini, kalian tahu enggak sih katanya tuh satu-satu kebiasaan dah. Kita yang nonton ini bakal diupload duluan kan, Lam? Iya. Yeah. Yaudah kita jadiin podcast, beneran kita taruh Spotify aja, biar kayak sekalian Anchor gitu. Ah, lu pada udah tahu Anchor apa? Oh, gak tahu Anchor, Anchor apa? Ada yang tahu gak? Kurang tahu. Mau gue jelasin gak? Kurang jangan. Jadi inilah, Anchor adalah aplikasi yang ngebantu lu pada kalau mau bikin podcast, itu jauh lebih mudah gitu. Iya. Yeah. Di mana kayak serius lu, aplikasi lu, Anchor itu kan ya jadi kayak lu nggak perlu keluar rumah, lu nggak perlu keluar dunia. Oh pokoknya kak, kalau mau nanya kak, kalau keluar air mani gimana kak? Kalau keluar air mani ini apa? Oke, makasih Anchor sudah support kita dari awal, dari sampai selesai, sampai sering TV CD.TV. Jadi ayo. Ya, jadi buat kalian yang mau, yang suka ngobrol, yang suka, yang kampung, yang kitang, dan mau dijadikan. Tapi oke, kalian di sini ada yang mau jadi artis bokep nggak? Tapi kita ngomongin deh. Kisah keluh apa sih namanya kalau misal kisah kisah. Tapi ke meja lu kok cepet banget Lam datangnya, baru kayak kemarin lu tunjukin mau beli tiba-tiba udah dipake. Gue udah beli dari 2001 tapi gue baru 2001 terakhir ada dari Cesar. Tapi gue mau ngebahas satu nih, lu pada dengar gak sih katanya tuh sekarang kalau lu mau naik pesawat itu harus PCR lagi. Sedangkan gini loh perbandingannya. Lu katanya kalau naik kereta itu cuma pakai antigen. Lu naik kereta bisa 8 jam. Lu naik pesawat masalahnya cuma gini, 1 jam. Tapi kenapa ya, PCR dah? Enggak. Tapi lu tahu gak? Apa? Squid Game ketahuan ngeplagiat show Indonesia. Okay. Iya, ada Squid Game. Kacau udah. Itu kan yang namanya apa sih yang Indonesia, Vi? Dolanan Game kalau enggak salah. Iya, Dolanan Game. Gue baru sadar itu, juga itu Squid Game nge-plagiat. Squid Game lebih populer dah. Iya, tapi kenapa makanya bisa Squid Game yang lebih populer gitu loh? Gue masih bingung juga. Lu marah enggak kalau gue bilang gue belum record? Bicara. Udah, lu udah record kan? Gue udah nggak ke daerah sini loh tadi. Tete gue jadi kayak numbuh sedikit, tuk, terus gini lagi. Kaget gue tadi, shock. Berat sedikit. Udah. Metal. Salam binal semua. Karifal, kamerang. BTW nih. BTW. BTW siapa? Kok Alam jadi pemutih Scarlet? Gue jadi itu, bawang goreng. Bawang sorfen. Bawang sorfen. Wah, gue juga bisa warna merah. Gue gini gimana guys? BTW. Yang ngomong-ngomong tadi soal PCR, menurut kalian gimana nih soal peraturan baru yang vaksin 2 kali
tetap PCR. Itu gimana nih menurut kalian? Kalau menurut gue sia-sia sih vaksin kalau misalnya semuanya disamaratain juga ujung-ujungnya. Iya, jadi iya, mending solusi iya, untuk kedepannya untuk pemerintah nih ya. Sekolah offline mending agak dijauhin lagi deh. Jangan ngambil dulu. Mending kita ambil yang pasti dulu aja. Kalau misalnya ngambil yang kayak ketidakpastian dan tiba-tiba ada yang COVID, malah bertumbuh kasusnya dong, Mas. Gini lah. Itu apa? Kita males. Jadi tuh ini episode, kemarin kan episode 17 ya. Ini episode 17,05. Jadi tuh ini episode yang kayak diselisihin dikit. Kemarin tapi 18. Kayaknya ini bakal ke post duluan gak sih? Iya, kan 17,5 yang ada yang kita masih ngedit ini 18. Oh iya yang tadi. Iya betul. Yeah. Oh ini nih, gue ada satu nih yang pengen gue berita. Berita? Jadi kayak gue ngerasa gini loh, kita kan mau ke Bali. Sumpah. Terus kita perlu endorsement gak sih? Emang kita mau ke Bali? Serius? Kita kapan mau ke Bali? Kabar dari mana itu? Mau dong. Ada, gue denger. Kita di endorse atau di mass course? Nah itu gue kayak ada nggak sih kira-kira yang kayak bakal endorse pulau? Oh iya ya, yang kan kita mau ke Bali rencana, kita dapat dukungan nggak ya kira-kira dari dukungan apa dah? Kalau ngomongin dukungan, tolong dong yang dukungan yang, tuh kayak lu yang udah puber. Lam, lu bisa editin gue gak? Ini fotonya Mandra. Ini fotonya Alam. Dijadiin fotonya tuh Mandranya di dalam kuburan, lu nya nangis. Bisa gak? Oke. Oke. Mandra gak ada. Gue gak suka nih. Maaf ya. Tapi lu pada tahu Anchor gak? Oh, Anchor. Apa tuh? Gue tahu. Gue sekarang udah tahu. Sejak lama gue gak tahu. Anchor adalah suatu aplikasi untuk membuat podcaster sayangku di malam udara. Udara. Malu udara apa? Anchor. Kita udah bilang Anchor 81 kali. Jadi. Iya makanya Anchor. Anchor. Yang kalian yang belum tahu Anchor itu apa? Nih. Sebelum lanjut lagi, Tolibul Im, kita ingin mengingatkan kembali, kalau brother dan sister ingin membuat podcast, jangan lupa download anchor.fm yang gampang banget dipakainya dan bisa langsung buat podcast seperti kita. Anchor.fm akan menjadi aplikasi yang memudahkan kalian untuk membuat podcast, karena selain gratis, anchor.fm mempunyai banyak fitur agar podcast kalian menjadi lebih bagus dan menarik untuk didengarkan. Asli lah! Jadi jangan lupa download dan segera distribusikan dalam platform seperti Spotify dan platform lainnya. Menarik sekali Bapak Akil. Jadi nih buat kalian yang suka ngobrol atau apapun, bisa nih kalian tuangkan obrolan kalian ke dalam karya, bro. Sumpah, kalian bisa tuangkan. Oke, selamat malam.